Selamat datang Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Mau ke loket pengaduan, Mas. Baik Bapak, saya ambilkan nomor antrian dulu, Pak ya. Ini Bapak, silakan ditunggu sesuai dengan nomor antrian. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak. Dengan saya Retno, dengan Bapak siapa saya berbicara? Ya, saya Andika, Ibu. Baik, Bapak Andika. Ada yang bisa kami bantu? Iya, ini saya mau tanya dan informasinya. Kemarin anak saya masukkan ke rawat inap. Setelah selesai berobat, ada tambahan biaya lagi. Dan saya minta informasinya. Baik, Bapak. Saya pinjam kartu identitasnya. Mau ditunggu sebentar Bapak untuk kami cross-check dulu. Baik, Bapak Andika, dapat kami jelaskan bahwa putri Bapak atas nama Reni setelah kami cross-check menepati hak kelas 2. Kemarin rawat inap di Rumah Sakit Sudono pada tanggal 1 Januari naik kelas ke kelas 1. Jadi Bapak, untuk biaya perawatan di Rumah Sakit Sudono ada tambahan iur biaya, di mana peserta ini membayar selisih biaya pada tarif inasi bijis kelas 1 dengan tarif inasi bijis kelas 2. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017. Begitu Bapak. Baik, Bapak Andika, apakah sudah jelas penjelasan kami? Oh, jelas sekali informasinya. Ya, sebagai tambahan informasi Bapak, apabila Bapak memerlukan informasi ataupun menyampaikan pengaduan, Bapak bisa menghubungi Care Center BPJS Kesehatan 15400 atau bisa download mobile JKN melalui smartphone Bapak. Bapak Andika, mungkin ada yang lain bisa kami bantu? Terima kasih. Bapak, sebelum meninggalkan tempat, mohon mengisi survei suara pelanggan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bapak Andika. Semoga Bapak Andika dan keluarga sehat selalu. Ini kartunya Bapak.